Perkembangan busana muslim dewasa ini menunjukkan perkembangan yang cukup menjanjikan. Oleh sebab itu, untuk semakin memperkenalkan fashion muslim, sebuah mal di kawasan Surabaya Selatan akan menyelenggarakan Muslim Fashion Festival. Berikut liputannya. Memasuki penyelenggaraan yang ke-9 Muslim Fashion Festival kali ini mengambil tema yang cukup menarik, yakni Neo Moda. Neo Moda ini sendiri merupakan penjabaran dari tren busana 2019-2020, di mana batas antara virtual reality dengan realitas sehari-hari akan semakin kecil. Inovasi material dengan bantuan teknologi mewarnai tema ini, termasuk bentuk abstrak terstruktur, tidak terduga, fleksibel, dinamis dalam siluet maupun tekstur. Dalam acara tahunan ini akan dihadirkan koleksi rancangan para anggota dari APPMI yang akan menjadi acuan tren busana muslim di masa mendatang. Sekitar 8 desainer ikut berpartisipasi dalam acara ini. Selain peragaan busana, akan ada acara pendukung lainnya seperti Muslim Model Search, Fashion Illustration, Muslim Design Scarf, dan masih banyak lagi. Ini apa sih yang diangkat temanya? Surabaya itu jauh tertinggal ya dari Jakarta atau dari Bandung. Tapi sekarang orang tuh bisa melihat misalnya desainer di Jakarta melaunching model baru. Besoknya tuh orang Surabaya udah ada yang pakai. Jadi sekarang itu antara gap antara Surabaya dan Jakarta itu sudah nggak ada. Artinya kemajuan fashion di Surabaya itu sudah sama dengan di Jakarta ataupun di kota-kota yang sangat fashionable di waktu-waktu yang dulu. Diharapkan dengan diadakannya event ini dapat menjadi inspirasi bagi muslimah di luar sana untuk tidak canggung lagi dalam menggunakan busana muslim. Karena dengan menggunakan busana muslim bukan menjadi halangan untuk tetap tampil trendy dan cantik. Husni Abibullah, Surabaya TV.